minta izin ini kan. Saya ada ya, terima kasih rekan-rekan dari wartawan. Memang pagi tadi kita telah menyikapi kegiatan penderekan terkait dengan adanya parkir liar di bawah kolong tol Becakayu, tepatnya di depan Masjid Asakirin kalau nggak salah, sesuai dengan aduan masyarakat yang memang notabene titik lokasi yang dimaksud itu sudah beberapa kali kita lakukan penindakan. Namun demikian, kita tetap bersinergi gabung dengan TNI Polri melakukan kegiatan penindakan yang dimaksud. Untuk kegiatan tadi berhasil kita lakukan penderekan sebanyak 7 kendaraan roda 4, demikian Pak. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita tetap kita laksanakan rutinitas kita giat mobile agar masyarakat yang parkir di titik lokasi dimaksud tidak memarkirkan kendaraannya di lokasi itu.